Masuk ke dalam pengujian. Buka tudung saji. Di hadapan saudara disajikan 10 sampel larutan dengan kode yang akan dibedakan dengan kontrol. Kode sampel tersebut yaitu 864 417 253 725 695 925 358 705 432 dan 764. Ciciplah seluruh kode sampel tersebut secara berurutan, tidak boleh diulang, dan bedakan dengan kontrol. Jika berbeda dengan kontrol, berikan tanda satu dan untuk sampel yang sama dengan kontrol, tulis tanda 0. Setiap akan mencicipi sampel selanjutnya, indera pencicip selalu dinetralkan terlebih dahulu dengan air. Setiap sampel hanya dicicipi satu kali, tidak boleh diulang. Selanjutnya, tuliskan hasil pada bagian sebelah kanan di luar kotak terlebih dahulu. Jika seluruhnya sudah diamati, lalu pindahkan ke kolom kesan, baik asin, manis, atau asam, sesuai dengan kesan dari setiap sampel yang telah dicicipi. Di sini, panelis merasakan rasa manis, maka pindahkan ke tabel kisaran kesan rasa manis. Jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan sulit atau tidak sulit dalam membedakan. Setelah itu, kita masuk ke dalam tabel hasil pengamatan kelompok. Di sini saya merupakan bilik ketiga, maka isi pada bagian panelis ketiga. Input seluruhnya sesuai dengan kode sampel. Pada pengujian ini terdapat 24 panelis jika datanya telah terisi seluruhnya seperti ini, kita jumlahkan dari atas ke bawah dari masing-masing kode sehingga didapatkan hasil seperti ini. Pada bagian tabel persen reaksi positif kita input data konsentrasi. Di sini kita telah mengetahui konsentrasi dari masing-masing kode sampel tinggal di input saja. Pada konsentrasi 0,0 ada dua jumlah reaksi positif, pada konsentrasi 0,1, ada 4 reaksi positif dan seterusnya. Kemudian, kita isi persen reaksi positif dengan rumus persen reaksi positif sama dengan jumlah reaksi positif dibagi jumlah panelis dikali 100%. Contoh, pada konsentrasi 0 dengan jumlah reaksi positif 2 dibagi 24, kemudian dikali 100. Hasilnya adalah 8,33. Isi pada bagian konsentrasi lainnya sehingga didapatkan data sebagai berikut: terdapat dua metode untuk menentukan reaksi positif, yaitu metode grafik dan metode interpolasi. Pada metode grafik, gunakan mm block, tarik garis x sebagai konsentrasi, dan garis y sebagai reaksi positif. Kemudian, plot sesuai data. Jika sudah kita tarik pada konsentrasi 50% ke kanan dan kemudian tarik ke bawah sehingga didapatkan nilai AT dengan nilai antara 0,2 dan 0,3. Kemudian untuk menentukan nilai RT dengan menarik dari 75% ke kanan, kemudian tarik ke bawah sehingga didapatkan nilai RT di antara 0,5 dan 0,6. Kemudian, untuk metode interpolasi menggunakan rumus X sama dengan D ditambah B kurangi A per C kurangi A dikali E kurangi D. Langsung ke perhitungan untuk mencari AT, contohnya nilai D-nya itu 0,2, B-nya 50 karena ketentuan AT itu 50%, A-nya 41,67, C-nya adalah 54,17, dan e-nya adalah 0,3. Kemudian tinggal dimasukkan dan didapatkan 0,27. Lakukan hal yang sama untuk mencari RT dengan ketentuan 75%. Dari data ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa konsentrasi larutan gula terendah yang mulai dapat dirasakan atau dideteksi oleh 50% panelis adalah pada konsentrasi 0,27. Sedangkan konsentrasi larutan gula terendah yang mulai dapat dikenal oleh 75% panelis adalah pada konsentrasi 0,55. Jadi, pada uji threshold ini menggunakan larutan gula. Selain sampel tersebut, juga dapat menggunakan sampel yang lainnya, seperti larutan garam. Seperti contoh berikut.